Lebih 97,000 anggota dan pegawai PDRM dan ATM undi awal hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyasarkan sekurang-kurangnya 70% daripada lebih 9 juta daftar pemilih akan keluar mengundi pada PRU DUN ke-15-12 Ogos depan. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syahrum berkata jumlah itu mampu dicapai sekiranya pengundi yang tinggal di luar kawasan pulang ke negeri masing-masing bagi menunaikan tanggungjawab. Pada SPR, selalunya kita berharap ada sekurang-kurangnya 70% lah turnout. Itu yang kita selalu harap. Tapi susah nak kata. Tambah lagi, ini PRN dan itu satu kenyataan lah. PRU, orang selalunya agak excited. PRN mungkin tidak sangat. Tapi saya, walau bagaimanapun, saya berharap semua orang datang yang boleh mengundi, datang mengundi. Sebab ini tanggungjawab kita dan ini penting untuk demokrasi negara kita. Tambah beliau, SPR juga telah melaksanakan persediaan rapi bagi menghadapi hari mengundi Sabtu ini. Terdahulu, beliau meninjau proses undi awal di pusat mengundi Kem Sungai Ara, Bayan Lepas. Gunakan kuasa dengan baik untuk memilih wakil serta kerajaan negeri yang kukuh. Itu pesanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang mengundi awal hari ini. Saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan lancar, dengan niat yang baik untuk menyelamatkan negara, menjamin kestabilan politik supaya khidmat kepada rakyat dapat disempurnakan dengan baik. Tujuan undi awal ini ialah untuk memastikan pasukan keselamatan akan dapat membantu mengawal supaya proses pilihan raya pada 12 Ogos akan berjalan aman dan lancar. Perdana Menteri dalam masa sama berharap mereka menggunakan amanah yang diberikan untuk memilih wakil yang lebih menggarap permasalahan rakyat dan kerajaan stabil. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan yakin anggota tentera akan membuat pilihan yang bertanggungjawab. Beliau yang juga calon Barisan Nasional BN N27 Dun Rantau berkata anggota perlu meneliti dan menganalisa calon yang dipilih yang boleh menerajui pentadbiran dengan baik. Tentang pengundian itu terpulanglah kepada masing-masing kerana tanggungjawab di bawah perlembagaan itu hak masing-masing untuk memberikan undi kepada siapa yang mereka fikirkan boleh memimpin dan boleh menerajui pentadbiran dengan baik. Ya. Beliau meninjau proses undi awal di Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Terdahulu, calon Perikatan Nasional PN N27 Rantau, Rosmal Malakan turut hadir meninjau proses undi awal di Kem Sendayan. Bagi proses undi awal Pangkalan Udara Sendayan, seramai 907 pengundi berdaftar melibatkan anggota dan pasangan bagi DUN N27 Rantau. Lebih 70% telah keluar mengundi awal di 6 negeri dan 1 pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu setakat tengah hari tadi dan seramai 97,388 anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM bersama pasangan terlibat undi awal hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam kenyataannya memaklumkan sebanyak 74% telah keluar mengundi di Kedah, paling tinggi di Kelantan 77%, diikuti 75% di Terengganu, 72% di Pulau Pinang. Sementara di Selangor, 68% telah keluar mengundi dan di Negeri Sembilan sebanyak 75%. Bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu pula, sebanyak 70% telah keluar mengundi awal. Baik, untuk perkembangan hari mengundi awal di Kem Sri Pantai Terengganu, kita bersama wartawan Siti Jamilah Hanim. Silakan, Jamilah. Ya,
Ya, Miza, terima kasih. Untuk perkembangan terkini proses undi awal di Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Para Kem Sri Pantai bagi N11 seberang takdir. Saya bawakan sekali lagi pegawai memerintah Batalion ke-18, Lieutenant Colonel Muhammad Zaki Yusof. Tuan, boleh kongsikan kepada kami di berita tengah hari ketika ini berapa peratus yang sudah keluar mengundi, Tuan? Okey. Baik, terima kasih Puan Jamilah. So, setakat ini daripada 800 pengundi pengundi awal pada hari ini di Kem Seri Pantai, Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja Parai ini. So, kita berdasarkan data yang terbaru, kita dah mengundi 65%. So basically daripada 65% itu ada lebih kurang 285 orang lagi belum mengundi, dan ini adalah mengikut apa yang kita rancangkan supaya proses pengundian itu berlaku dengan selesa, iaitu tidak perlu beratur panjang dan sebagainya. So yang baki ini menunggu masa untuk mengikut masa giliran yang telah ditetapkan. Okay. Tuan, kalau boleh kongsikan suasana untuk undi awal hari ini macam mana, Tuan? Setakat ini alhamdulillah semua berjalan lancar sebagaimana yang kita rancangkan. Kita bahagikan kepada 5 kumpulan besar. Anggota dan pasangan ini dibahagikan kepada 5 kumpulan besar yang mana diberi penggiliran masa. Ini adalah untuk memastikan mereka selesa. Mereka selesa untuk membuang undi tanpa perlu beratur panjang, dan kita sediakan tempat staging di kawasan sekitar sini supaya diorang boleh duduk sambil menunggu untuk membuang undi lah. Tuan, selesai saja undi awal hari ini. Di pihak Tuan sendiri, apa persiapan untuk undi pada PRU ke-15 PRU Dern 12 Ogos nanti? Adakah Tuan akan membantu? Segala persiapan dan pelaksanaan untuk siap siaga telah dilaksanakan. Kami bersedia bersiap siaga atas arahan pihak atasan tentera darat. Sekiranya kami diperlukan, dan kami akan membantu pihak berkuasa awam di negeri Terengganu lah. Itu. Okey, Tuan. Terima kasih. Itu tadi antara maklumat yang cukup penting saya kira daripada pegawai memerintah Kem 18 ini sempena undi awal PRU Dern ke-15. Dan untuk mengetahui perkembangan seterusnya, kita bersama dengan Hana Adlin di Negeri Sembilan. Silakan, Hana. Baik, terima kasih Jamilah. Saya kini berada di Markas 1 Brigad Kem Rasah Seremban Negeri Sembilan yang merupakan salah satu daripada 8 pusat mengundi awal di Negeri Sembilan ini. Dan pusat mengundi ini dibuka sejak pukul 8 pagi tadi dan insyaAllah akan ditutup menjelang pukul 5 petang nanti. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perjalanan proses mengundi awal di Negeri Sembilan, saya nak bersama-sama dengan Panglima 1 Brigad yang berbahagia Panglima 1 Brigad, Brigadier Jenderal Muhammad Nurlizam Sansudin. Terima kasih Panglima bersama kami hari ini. Baik, Panglima, mungkin Panglima boleh berkongsi bagaimana situasi proses pengundian awal hari ini secara keseluruhannya di Negeri Sembilan. Terima kasih. Alhamdulillah, proses pengundian awal di Negeri Sembilan berjalan lancar. Kesemua 8 pusat mengundi, kami mempunyai 43 saluran telah dibuka mulai jam 8 pagi lagi. Jadi alhamdulillah, saya lihat secara keseluruhannya pengundi awal tentera di Negeri Sembilan berjumlah dijangka 12,198 orang telah membuang undi seawal 8 pagi lagi. Baik, Panglima, dari segi pemantauan dan penugasan anggota, bagaimana? Alhamdulillah, di 43 saluran di 8 pusat pengundian, petugas seramai 412 orang, terdiri daripada hampir 240 SPR, 122 anggota tentera dan 38 anggota PDRM telah bertugas di 43 saluran di seluruh 8 pusat mengundi.
Baik, Panglima, harapan proses pengundian awal hari ini di Negeri Sembilan? Saya menyeru pada warga tentera dan pasangan supaya datang mengundi seawal mungkin. Harap cuaca hari ini pun mendung, bagus, jadi sesuai untuk kita laksanakan pengundian awal. Jadi harapan saya semua anggota tentera dan pasangan, saya menyeru mereka keluar mengundi. Dan insyaAllah pihak tentera dan pasangan setiap tahun tidak pernah apa ni gagal untuk mengundi dan mempunyai persentaj kehadiran yang agak tinggi. Terima kasih Panglima bersama kami hari ini. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda dari Markas 1 Brigade Kemrasah Seremban Negeri 9. Kita ke Kedah bersama Fakrul. Silakan Fakrul. Terima kasih Hana. Baiklah, ketika ini saya berada di Dewan Utama Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kedah, di mana IPK Kedah merupakan salah satu daripada 31 pusat mengundi awal yang dibuka di Kedah pada hari ini. Untuk makluman, seramai 15,296 pengundi terdiri daripada pegawai dan anggota polis serta tentera dan pasangan masing-masing layak untuk mengundi awal pada hari ini. Dan pusat mengundi awal di IPK Kedah ini melibatkan tiga kawasan Dewan Negeri, iaitu Bukit Lada, Bukit Pinang dan juga Derga. Keseluruhan pengundi awal yang melibatkan kontinjen Kedah, yang kita ada 21 pusat pembuangan undi, termasuklah tempat yang tuan-tuan ada sekarang ni, melibatkan 6,839 orang, ya, melibatkan 6,839, yang mana ianya 6,686 merupakan pengundi awal pegawai dan anggota, dan ada 153 orang pasangan. Ini yang saya katakan tadi, ianya merupakan kepada pasangan yang untuk PGA, ya, yang diorang mengundi di Kulim, di Kulim, ya. Jadi setakat ini tuan-tuan, perjalanan dan apa yang saya dapat daripada pegawai-pegawai yang bertugas di lapangan setakat ini menunjukkan sangat baik daripada segi pegawai dan anggota yang keluar mengundi. Beberapa calon yang bertanding juga turut kelihatan melakukan tinjauan di pusat mengundi awal di IPK Kedah ini. Untuk makluman, N26 Tanjung Dawai merekodkan jumlah pengundi awal paling ramai, iaitu berjumlah 4,787 pengundi. Manakala N24 Jeneri merekodkan jumlah pengundi awal paling rendah, iaitu seramai 15 pengundi. Bagaimanapun, jumlah sebenar mereka yang telah menekan tanggungjawab untuk mengundi awal pada hari ini dijangka hanya akan diumumkan selepas pusat mengundi awal ini ditutup pada 11 petang nanti. Untuk makluman juga, secara keseluruhan 1,585,085 pemilih berdaftar di Kedah layak untuk mengundi pada pilihan raya umum Dewan Negeri Kedah yang ke-15 kali ini. Itu saja perkembangan dapat saya bawakan langsung dari pusat mengundi awal di IPK Kedah di Alustar ini. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri, yang sahih di RTI. Baik, terima kasih Fakrul, Jamila dan juga Hana dengan perkembangan itu tadi. Baiklah, saudara, kita berehat seketika dan kembali sejurus selepas itu. Bincanglah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam skin yang ada, mesti faham mana di labu. Lesson SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web InvestSmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bertemu kembali. Kerajaan setuju menaikkan kadar skim subsidi harga padi SSHP daripada RM360 kepada RM500 per metrik tan, dan pelaksanaannya berkuat kuasa esok. Kenaikan kadar itu melibatkan implikasi kewangan tambahan sekitar RM360 juta setahun, dengan jumlah peruntukan SSHP mencecah RM1 bilion setahun. Langkah itu meningkatkan pendapatan pesawah sekaligus melonjakkan penghasilan padi
negara ke tahap maksimum. Jadi ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Kewangan sekarang dan kita naik dari 360 kepada 500 ringgit. Maknanya pesawah secara purata akan mendapat 1,700 ringgit satu metrik ton. Perdana Menteri berucap pada program Sentuhan Agro Madani Negeri Perak di Parit Buntar. Tiada laporan polis diterima melibatkan isu 3R, agama, bangsa dan institusi diraja di Selangor setakat ini. Manakala sebanyak 518 laporan polis diterima polis Selangor berkaitan PRU DUN ke-15 setakat Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata daripada jumlah itu, 20 kertas siasatan telah dibuka melibatkan pelbagai kesalahan. Setakat ini untuk Selangor dah ada. Mungkin selepas kes yang lepas-lepas yang kita dah bagi amaran, bukan saja polis bagi amaran, Sisu Diraja pun ada banyak bagi amaran sebagainya. Saya rasa dah tak ada. Ada. Alhamdulillah. Kita harap benda ini berterusan lah. Kena habis election nanti. Sehingga habis pengundi 12 Ogos, kita harap tidak ada isu dan 3R yang dimangkitkan oleh ahli-ahli politik, tak kira pada politik sebelah mana, dua-dua pihak, jangan mengeksploitasi dengan menggunakan isu-isu 3R dalam kempen itu. Kalau ada, kita akan tindakan tegas. Beliau meninjau pusat pengundian awal di Dewan di Cerana IPK Selangor di Shah Alam. Beliau yakin peratusan keluar mengundi awam melibatkan anggota keselamatan dan pasangan tinggi hari ini. Di Selangor, seramai 18,557 pengundi awal melibatkan pegawai dan anggota polis serta pasangan. Terdapat 68 pusat mengundi dengan 93 saluran mengundi disediakan di negeri itu. Daripada jumlah itu, 2,378 pegawai dan anggota IPK Selangor termasuk ibu pejabat polis daerah Shah Alam serta balai di bawahnya menunaikan tanggungjawab di Dewan di Cerana IPK Selangor di Shah Alam. Polis Pulau Pinang memantau rapi aktiviti perjudian membabitkan pertaruhan PRU DUN ke-15 di negeri tersebut. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin berkata aktiviti itu ada dikesan dalam skala kecil dan tidak melibatkan mana-mana sindiket. Bagaimanapun, tiada sebarang tangkapan dilakukan setakat ini. Ini kita monitor lah, tapi untuk kalau kita kata mengesan dia mengenai secara sikit-sikit itu ada. Maksud dia ada small lah, bukan dari melalui sindiket yang untuk bertaruh siapa menang, siapa kalah, kan? Tidak. Tapi setakat untuk orang kata main antara sendiri ini memang kita kesan. Dan kita monitor dan kita akan buat tangkapan sekiranya berlaku. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses undi awal di Dewan Mutiara IPK Pulau Pinang. Bagi N32 Seri Setia, seramai 3,541 pengundi awal bagi anggota TUDM menunaikan hak mereka. 638 daripadanya telah mengundi secara pos. 7 saluran dibuka di Dewan Serbaguna Ababil Pangkalan Udara Subang. Terdahulu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC hadir kira-kira pukul 10.03 pagi bagi meninjau proses undian serta beramah mesra bersama pegawai dan anggota tentera di Pangkalan Udara Subang. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut meninjau keadaan semasa di sana. Di Pulau Pinang, seramai 4,844 pemilih berdaftar ATM terlibat mengundi awal di Pulau Pinang. Daripada jumlah itu, 1,366 mengundi di Kem Sungai Ara. 889 daripadanya merupakan pegawai dan anggota tentera, manakala 477 lagi merupakan pasangan. Anggota-anggota
yang mana isteri berada di luar Penang, kita beri pelepasan untuk bercuti bagi memudahkan pengurusan dan juga pergerakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada awal lagi kita telah pun menerangkan kepada semua pegawai dan anggota bagaimana tata cara untuk mengisi kertas undi, dan kita telah memastikan anggota tahu saluran-saluran untuk membuat pengundian. Empat saluran dibuka di Kem Sungai Aram libatkan gabungan dua Regimen Askar Melayu Diraja di lokaliti N37 Batu Mau. Di seberang Perai Tengah, seramai 857 anggota dan pegawai PDRM serta pasangan terlibat proses undi awal. Seawal 8 pagi, anggota dan pegawai polis dari IPD SPT mula memasuki Dewan Gemilang di IPD SPT. Proses pengundian awal berjalan lancar walaupun hujan renyai seketika di kawasan Bukit Mertajam. Dalam pada itu, di N30 Kijal, 16 anggota polis dan 7 anggota tentera selesai menunaikan tanggungjawab mereka di Balai Polis Kijal. 4 petugas SPR membantu melicinkan proses pengundian. Proses undi awal itu turut dihadiri calon BN Datuk Seri Dr. Ahmad Said dan calon PN Datuk Razali Idris. Seramai 387 anggota polis dan tentera menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 4 don di bawah Parlimen Kemal. Proses undi awal bagi Dun Kulim di dua lokasi berjalan lancar dengan peratusan keluar mengundi memuaskan. Untuk PGA, kita dapat kesan lebih kurang dalam 45% sekarang ini dah keluar mengundi, dan di IPD Kulim ini 35%. Jadi dengan cuaca yang redup ini, kita harap pengundi-pengundi dapat terus keluar mengundilah sebelum tamatnya waktu mengundi nanti pada jam 5 petang. Dun Kulim menyaksikan persaingan satu lawan satu antara calon PH Teh Lian Ong dan calon PN Wong Chen Zin. Sementara itu, di Kem Sungai Buloh, Panglima Medan Barat Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim tiba pada pukul 8.30 pagi dengan menaiki helikopter. Beliau meninjau pengundian awal di Dewan Serbaguna Kem Sungai Buloh bagi kerusi N39 Kota Damansara. SPR memaklumkan setakat 12 tengah hari, lebih 20% daripada 1,114 pengundi awal ATM keluar melaksanakan tanggungjawab bersama pasangan masing-masing. 3 saluran undi dibuka melibatkan 10 unit dan pasukan ATM Sungai Buloh. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Dagangan Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi berikutan sentimen pasaran yang berhati-hati terus mempengaruhi minat risiko pelabur menjelang pilihan raya di 6 negeri hujung minggu ini, dan indeks FBM KLCI naik 4.75 mata kepada 1,450.56 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan Sapura Energy meningkat 1 sen kepada 6 sen, Klasita turun setengah sen kepada 13 sen, dan UEMS bertambah 2.5 sen kepada 52 sen. Hitech pula muncul kaunter saham paling untung naik 20 sen kepada RM26.98, manakala saham KLK bertambah 20 sen kepada RM23.54, dan HL Bank naik 14 sen kepada RM19.80. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada awal dagangan berikutan sentimen semasa dalam pasaran yang menunjukkan prospek pertumbuhan global yang lebih lemah. Dan pada pukul 12 tengah hari, ringgit dinegakkan pada 4.57 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.39 dan berada pada 3.18 berbanding yen. Ringgit dinegakkan pada 5.82 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.06.
Pengeluaran getah asli meningkat 23.8% kepada 29,867 tan metrik pada Jun 2023 berbanding 24,126 tan metrik pada Mei 2023, manakala perbandingan tahun ke tahun menunjukkan penurunan 3.9% berbanding Jun 2022. Pengeluaran getah asli Malaysia pada Jun 2023 disumbangkan terutamanya oleh sektor perkebun kecil sebanyak 85.9% berbanding sektor estate 14.1%. Ekspor getah asli pula berjumlah 48,857 tan metrik meningkat 31.8% berbanding bulan sebelumnya dengan China terus kekal sebagai destinasi utama ekspor. Prestasi ekspor disumbangkan produk berasaskan getah asli seperti sarung tangan getah, tayar dan tube. Menurut laporan Malaysia Rubber Board Digest, sentimen positif pasaran getah Kuala Lumpur didorong beberapa faktor. Ini termasuk peningkatan keyakinan terhadap tambahan rangsangan pemulihan ekonomi di China, semakan Bank Dunia mengenai pertumbuhan global serta peningkatan jualan kenderaan di China. Helikopter bertembung ketika padam kebakaran antara paparan rangkuman luar negara. Saksikan. Tiga individu maut apabila helikopter dinaiki mereka terhempas di kawasan bukit selepas berlanggar dengan sebuah helikopter lain ketika sedang memadam kebakaran di bandar Cabazon, California. Kedua-dua helikopter berkenaan bertembung di udara. Satu daripadanya berjaya mendarat dengan selamat. Amaran mengenai kedatangan Taufan Kanun memaksa penganjur Jambori Pengakap Sedunia di Korea Selatan mengosongkan lokasi perkhemahan. Puluhan ribu kanak-kanak diminta segera berpindah dari tapak perkhemahan sebelum Taufan melanda. Taufan Kanun yang mengorbankan sekurang-kurangnya dua orang di Jepun dijangka membadai Korea Selatan Khamis ini. Di Bangladesh, hujan lebat dan tanah runtuh di Kot Bazar dan daerah tenggara Bandarban mengorbankan sekurang-kurangnya tujuh orang. Empat pelarian Rohingya antara yang terbunuh. Usaha sedang dilakukan untuk memindahkan lebih 8,000 penduduk Rohingya dari kawasan berisiko. Paus biru besar ditemukan mati terdampar di Santiago, selatan Chile. Siasatan awal pihak berkuasa menyatakan haiwan itu mungkin mati di laut. Ejen agensi perikanan kebangsaan Chile dihantar untuk menyiasat bangkai paus itu termasuk punca kematiannya. Siasatan bagi menentukan sama ada haiwan itu menjadi mangsa pelanggaran. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.